Yolo guys, kita ketemu lagi teman-teman. Oke, jadi kita balik lagi di konten review game Android lagi teman-teman. Oke, jadi game ini tuh sebenarnya game yang bisa dibilang heboh ya. Jadi kenapa gue bilang heboh guys? Karena game ini tuh adalah game buatan anak bangsa alias made in Indonesia teman-teman. Langsung aja nama gamenya adalah Arena Masters 2 teman-teman. Sekali lagi game ini tuh game buatan anak bangsa. Buat teman-teman semuanya yang lagi nonton konten ini atau mungkin yang lagi bingung-bingung cari game apa, game Indonesia banget itu ya game ini Arena Masters 2 teman-teman ya. Jadi kalian bisa download di Play Store teman-teman. Untuk besarannya 199 MB nih, belum gua install juga, gua download dulu. Nah, gue mau masuk ke informasi dari game ini guys ya, sebentar. Paling bawah, dirilis pada 6 September 2020, masih terhitung baru ya, karena beberapa bulan teman-teman ya. Dan untuk versi update-nya, diupdate pada tanggal 28 Januari 2021 teman-teman. Oke, jadi teman-teman, sambil nunggu downloadnya selesai, jangan lupa kalian subscribe channel ini, karena dengan cara itu kalian bisa berlangganan secara gratis, dapetin tips dan juga info-info terbaru tentang game Android yang bakal gua review. Kalian bisa klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini dan juga dihidupin tanda loncengnya ya, biar ketika gua upload video berikutnya kalian tuh pasti dapetin informasi notifikasinya teman-teman. Dan juga di like juga dong buat video kali ini, biar gue lebih semangat lagi bikin konten tiap hari upload terus guys. Oke guys, jadi gamenya udah selesai terdownload, cepet banget ya, 199 MB. Apakah nanti bakalan download lagi? Kita buka dulu gameplaynya guys ya. Mudah-mudahan gak ada download-download lagi. Oh, Melon Telkom Indonesia. Jadi supportnya dari Telkom Indonesia guys. Arena Masters 2. Oke, kita tunggu dulu. Oke, untuk login-nya kalian bisa di Google, Facebook ataupun guys, gua mau ke guys aja deh karena ini karena cuman konten review doang teman-teman ya. Kita isi nickname dulu. Oke. Nggak bisa ya. Coba seperti ini guys. Bentar guys. Kasih angka dulu ya. Oke, sudah bisa teman-teman, harus dikasih angka. Oke, bonus login ya dari game pertama kali ini udah. Kita keluar dulu. Oke guys, jadi seperti ini ya. Gamenya ini seperti MOBA teman-teman ya. Jadi kayak game MOBA gitu. Sebelum kita ke gameplaynya teman-teman, kita coba lihat di control settingnya ya, ada apa aja. Oke. Di in-game-nya, graphics-nya udah high, medium atau low. Ini sudah tersetting high semua, frame rate-nya. Jadi untuk lainnya, mungkin musiknya bisa digedein. Sama efek-efeknya itu udah. Terus kemudian di notice-nya, nggak terlalu penting ya. Nggak terlalu penting. Language-nya cuman English sama bahasa apa tuh? Mandarin atau Cina kah? Nggak tahu dah, ya udah. Infonya ya itu juga, itu aja. Gak terlalu penting juga guys. So jadi sebatas grafisnya sebatas kayak gini teman-temannya. Ya maklum yang namanya game berkapasitas 191 MB tapi lumayan keren loh guys. Ya. Oke, jadi kita lihat ke hero dulu teman-teman. Ada 14 hero guys. Oke. Ini ada Bilbir. Nah, di setiap hero nya itu pastinya beda-beda skillnya teman-teman ya, skillnya beda-beda guys. Oke, hero kedua Reina tuh ya, jadi semacam kayak di Mobile Legends tuh ada tanker kayak gitu-gitulah. Jadi tergantung skill kalian kalau main game-game kayak gini tuh sukanya yang mana, lebih suka yang bertahan atau lebih suka menyerang, tergantung kalian guys. Ya udah, gua pakai ini aja, gua pakai Reina teman-teman ya. Gua select dulu hero-nya, langsung aja kita masuk ke gameplay-nya. Oke. Oh, ada 3 teman-teman ya. Ada 3 mode permainan. Di mana ada team deathmatch, ada dual, ada officer and outlaws. Jadi officer and outlaws itu kalian itu berperan sebagai kayak polisi atau penjahat gitu teman-teman. Karena belum buka, kita coba di team deathmatch dulu teman-teman ya. Wow, mudah-mudahan bagus. Anjir, keren juga guys. Oh ya guys, keren guys. Anjir.
Oh belum belum cok, anjir. Gua kira udah itu guys. Gua mau coba ini dulu. Gua review dulu ya. Gua review dulu. Skill pertama. Oh ini cuma lompat. Terus yang kayak angin ini. Oke. Ketiga. Oke. Keempat. Oh. Kita coba ulti skillnya yang bagian tengah. Oh masih belum bisa ya. Oke ya udah. Kita hajar dulu guys. Mati gue. Oke guys, enteng banget nih guys, enteng banget. Enteng banget guys ya. Keluarin. Waduh, mati aku cuk. Ah, sorry, gak terlalu itu guys. Gua cuman gak fokus sama darah gua, jadi enaknya nyabet aja guys. Nih, makan ya. Nih, gua beri lo. Mati lagi tuh anjir lah, kurang satu loh. Oke, ultinya udah nyala. Kita coba di sini aja coba. Fuck, keren banget, gir. Ya udah, oke. Mantap guys ya. Temen gua lu apain? Weh, Bambang. Dikeroyok tiga aku, cuk. Aduh, mati dong. Maunya kabur sih tadi. Santai, kita review aja. Nanti match kedua kita coba agak serius dikit, teman-teman ya. Ulti gua sih udah gua keluarin tadi. Ah mati kalah cuk. Tapi nggak apa-apa, kita coba lagi teman-teman. Kita coba lagi. Barusan kita cuma lihat skill-skillnya sama ultinya itu kayak gimana gitu loh. Jadi nggak terlalu penting untuk gameplaynya teman-teman ya. Wow. Oke, game kedua kita coba fokus lagi teman-teman. Oke. Team Deathmatch lagi guys ya. Mantep. Nah ini agak serius lagi nih guys. 5, 4, 3, 2, 1. Oh kita dibatasi waktu 2 menit untuk sesi pertarungan. Jadi kita fokus nge-skill teman-teman ya. Gak ada kayak ngehancurin power-power gitu. Nih gua beri lo. Waduh darahku cok. Isi darahnya gimana ya? Oh kalian tinggal ngejauh aja. Ngisi sendiri darahnya guys. Tinggal ngejauh aja ya. Oke. Nih anjing lah, tapi dapat banyak sih. Digeruduk cok, dapat banyak sih gua sih. Nih lu apain teman gua, mati lo ya. Lu apain teman gua Bambang. Nih gua kasih lo ini. Ulti gua guys. Aduh nggak kena cok, bangsat. Anemia anemia. Wih menang lagi cok, ya menang guys. Yoi, MVP dog. Oke, serasa gamenya itu enteng banget. Terus kemudian efek soundnya, musiknya tuh keren banget guys ya. Oke, next lagi. Oke, ini dapat apa nih? Kita coba claim dulu. Oke, dapat gold. Hampir full. Apa nih guys? Oh, dapat 3 anjir. 4. Oh, gila loh. Oke. Di sini ada shop seperti biasa kalau kalian mau top up di sini ya, mau top up apa tuh di sini tepatnya seperti biasa. Kita masuk ke relics dulu teman-teman. Oh, di sini juga ada relics juga tuh. Enggak terlalu ngerti juga gunanya relics ini untuk apa. Coba gua rilis aja ya. Menggunakan 2400 gold. Coba kita oh bisa ditaruh ini. Oh ya udah cuma aku doang guys. Oh lainnya masih kekunci teman-teman. Yang ngebuka masih satu doang. Ya udah, gua register di sini guys. Udah, kita back, kita masuk ke gameplaynya lagi. Sekali lagi untuk penilaian dari game ini ya, secara grafisnya keren lah. Gua kasih nilai 75 lah, jadi 100, 75. Terus audionya itu keren banget. Kalau audio nggak bisa diragukan ya, kalian bisa denger sendiri ya. Membawa kita itu semangat gitu, terus efek-efeknya gitu. Waktu kita nge-kill, waktu kita ngeluarin ulti juga, skill-skill juga itu ada audio yang keren-keren juga muncul guys. Yaudah kita lanjutin guys. Keren cuk, bangset. 3, 2, 1. 2 menit nggak berasa loh teman-teman. 2 menit kayak kerasa bentar banget gitu. Lompat biar cepet. Nih, gua beri lo. Darahku cuk, lari dulu cuk. Ngelambat dong, habis digebukin dong.
Oke, sabar. Kita colong dari belakang, cuk. Mate. Lari, anjing lah diculik gua anjir. Baru dapat satu keculik, gir. Kalau abis kepukul itu berasa berat gitu larinya, guys. Ayo lo. Trot. Aduh, pusing tuh. Mati dapat, guys. Ntar guys, gua fokus darah dulu, guys. Ulti gua kurang dikit lagi, guys. Kalian bisa diem, kalian bisa jalan, pokoknya ngejauh ya. Dapet. Lari dulu, guys. Nih, gua ulti nih. Trot. Mau kemana, bang-bang? Nah, udah menang tuh ya. Kurang dikit lagi tuh. Enteng banget. Apa itu namanya? Pergerakannya itu untuk digerakin kanan kirinya atas bawahnya itu kursornya itu apa, bukan kursor sih, arahnya itu lebih kayak fleksibel terus cepet gitu loh, responsifnya itu cepet teman-teman ya. Oke. 3D animasi, guys. Jadi quest ini ada apa ya, kayak nyala-nyala gitu. Oh, kita bisa dapat reward gitu guys. Kalau udah misi-misi apa, kita bisa ambil reward-reward kita gitu teman-teman ya. Ambil rewardnya. Oke, kita ambil rewardnya, kita ke PvP-nya dulu, ambil semua rewardnya. Oke, dapat gold banyak, guys. Oke, sudah ya. Oke, teman-teman, sekarang kita coba masuk ke bagian hero lagi, teman-teman ya. Nah, sepertinya hero-nya ini juga bisa di-upgrade, guys. Nah, kebetulan udah ke-upgrade secara auto, ini udah level 2 hero gua. Nah, ini ada tanda panah kanan kiri apa panahnya ini? Keren-keren, cok. Skinnya, cok. Tuh ya. Anjing ini keren, cok. 450 diamond. Gua nggak ada diamond, cuma 60, guys. Nggak apa-apa. Karena kita cuma konten review aja. Oke, next. Kali lagi kita cobain game ini, guys. Sekali lagi ya. Nah. Oke, kita masuk ke gameplaynya. Kita hajar nih. Keren, guys. MVP mulu gua, guys. 4, 3, 2, 1. 2 menit ya, cepet cuk. Seandainya bisa milih, gue lebih milih 5 menit agak begitu. Ada apa ini? Nih, gue bobrokin lo ya. Anjir lah, dihajar aku cuk. Si kebo hero apaan tuh, anjir. Keras amat. Tuh, kuat banget tuh guys. Nih, makan tuh ya. Nih, gua beri lo. Wow, kabur guys, kabur guys. Kabur darah gua, anjir. Aduh. Anjing lah, gak nyampe. Cok, ada 2 orang di belakang. Makin naik level, makin susah sih guys. Gua penasaran nama tombol baru ini guys. Apaan tuh guys? Oh, ulti gua keluar guys. Mampus lo. Nih, gua beri lo. Bambang, mati lo. Gua skill lagi lo. Kuat banget ya, guys. Anjir. Gua menghemat darah dulu, guys. Trot. Dapet gua colong, kan. Astaga. Kabur, guys. Ini. Darah, guys. Kita gebukin, guys. Nih, makan ya. Nih, kabur lagi, guys. Wah! Masih menang, cok. Ya kan? Sumpah, keren banget. Game Indonesia nggak terkalahkan juga ya. Nggak itu juga. Ternyata game Indo itu keren-keren juga, teman-teman. Anjir lah. Thank you lah buat developernya lah. Aduh. So, jadi teman-teman, sekali lagi gue ingetin, kalian bisa download nih Arena Masters 2, besarannya 191 MB. Udah gitu kalian gak usah download-download datanya lagi teman-teman ya. Fleksibel gamenya seperti MOBA, yang jelas ini lebih ke, apa ya, pertempuran PvP sih. Jadi kita itu gak fokus kayak Mobile Legends harus ngancurin tower atau apa gitu.
Intinya kalian harus dapetin banyak kill dari klan kalian gitu teman-teman. Untuk waktunya mainnya 2 menit ya, cepet banget. Sayangnya sih cuma 2 menit, seandainya 5 menit kan masih bisa cepet gitu loh. Apa itu masih bisa kerasa lega banget. Oke ya udah, dari gua sampai sini dulu. Semoga video kali ini bermanfaat. Sekali lagi, di-download ya game anak bangsa. 100% anak bangsa teman-teman ya, buatan Indonesia, made in Indonesia. Ya udah, thank you. Jangan lupa di follow Instagram gua, linknya ada di deskripsi video, dan juga buat berlangganan secara gratis konten-konten berikutnya. Biar gak ketinggalan updatean video-video terbaru gua, kalian tinggal klik tombol subscribe di bawah video ini dan juga hidupin tanda loncengnya guys. Kasih gua like sebanyak-banyaknya setiap gua upload. Gua ucapin thank you banget yang udah nge-like dan yang udah subscribe, ngikutin juga, apalagi di-share. Gua ucapin makasih banget. Dari gua Mujid Asaleh, kita ketemu di konten berikutnya. See you next time. Bye-bye.